Nah, Indonesia mengangkat kamu itu enak lah guys. Lalu kok enak, enak. Jadi sultan sekali. Apa nasi ngapur jadi sultan? Makan sampai sini enak. Sampai enak yang itu. Sambil kencur. Sambil kencur. Sambil korek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat siang guys. Saya mau makan siang guys. Ini ada semangka, ada anggur, timun. Ini sayur jengkol guys. Sambal. Bakwannya segini guys banyaknya. Ada sayur kacang panjang. Ini daging ayam sama daging sapi juga. Ada nasi. Ah, ini daging sapi, kue tiang, itu sayur daun singkong sama sambal kacang tapi belum dicairin guys. Nah seperti ini guys kegiatan di waktu libur. Guys, ayo makan guys. Menunya banyak banget. Alhamdulillah. Bakwan 1003. Kuitiannya guys, bumbu pecelnya masih utuh. Makan makan. Ini cipta ya? Ini pici bisa saya mbak. Bukan. Bingung ya. Untungnya kadang lancar guys, jadi bawahnya lancar. Lagi konsen. Lagi konsen. Akhirnya tiada merkara lagi dua tempat. Orang satu, orang dua, jadi dua tempat guys. Makan makan makan. Sambelnya banyak banget guys. Aku tuh kalau ketemu kata cinta sih nak kupikir ini bunyi orang ke orang itu. Ya. Es terus kucing nangis aku ini nangis ini sabtu isan itu nanti orang capek capek orang. Aku tuh ujung-ujungnya rontang. Kita selalu pesta berdua guys. Tapi nikmat guys, kalau pesta berdua itu kenyang. Makan sekuatnya. Kalau orang banyak kan? Apa orang banyak? Wah. Apa orang banyak? Apa ya?
mak pengen lari nyanyi singgah lu cintanya masih tuh kalau mau kain ya kan makan sih siapa pun mau nak apa ben jangan ben kan minggunya 5 itu Buang situ tak? Ngomong maya itu ngomong otot itu kenapa kita kaginya enak omah kan? Kan musim-musim jualan itu ya halal sebelah kan itu tapi dagingnya nang frozen kabel kan sing sampean toko sayuran yang enak sing ujung kan? Mas gang keduanya mas sebelah kan seandainya sih jualan telur-telur nyandingnya sedikit cari jadi lagi terus yang jualan sayur malai maju mungkin kan aku tekan pengubah pasar buat rambutan itu jangan pinter loh aku lo muter ditakonnya butuh apa rambutan ngerti orang aku nak kene rong tahun guys pasar tilik klambi tingkat koro kui rong tahun belas guys pengen rambutan susah petang tahun baru turut mulut aku mau nak bakal resep kui aku mah gak ngerti pas mau nih aku kan aku sengkang setombok kui yuk turun lah merinding aku mau gak ngerti ngisor rumah anak bakal resep keterlaluan awakmu kan kini kini pirang tahun pasar mungkin nanti serumah aku lama 13 dulu kan di pasar enak polisi akhirnya aku ngerok bikin udah nih pasar enak bakal polisi kumok ya nak kasih dia apa coba lihat kali ini kalau di restoran matamu mendeli tapi masakannya dewek iya ya soalnya sama anak sama pikir pipi mbak pengen kalau di tahun siji mbak karena ini emang boleh main soal ini kan di tahun kan terus digoreng barang mau $5 dong barang yang diproses mana gak akan dipisah padahal bumbunya udah enak loh ya iya kan mantap tuh kanan-kanan apa napain gak gawe yuk anak-anak itu
Makanannya banyak guys, tapi kita nggak bisa nambah banyak guys. Nah, Indonesia ngangkat kamu itu enak lah guys. Lalu bahkan enak. Tuh, jadi sultan sekali. Apa nasi ngapur jadi sultan? Makan sampai sini enak. Sampai enak nangin tuh. Sambil kencur. Sambil kencur. Sambil korek. Manis banget. Jadi pada bapak komen nyamanku sambat kurang pangan. Oh, dari pangan kurang pangan kok kontennya kok mangane oke ngono panganane badah. Gak taunya guys, cuma numpang, kita tuh numpang, alhamdulillah ini boleh dikasih numpang makan, numpang masak, numpang segalanya. Udah makan kenyang, tinggal dibawain gitu. Dan ini majikannya gak mau ngasih makan, dia nyari makanan di luar. Terus orang-orang yang nilai katanya ya itu upload foto, foto-foto makanan atau video makan gini di Facebooknya. Lah dia ngeluh sama temen-temennya. Gak percaya. Temennya gak percaya guys. Dan mau lapor SOM. Majikannya gak ngasih makan. Gak percaya juga guys. Susahnya gini. Harusnya kurang makan itu kan kurang gizi, badannya kurus. Ternyata enggak gitu loh. Ya kita kan harus berusaha beli sendiri kayak gitu guys. Jangan memperlihatkan kita di sini tersiksa, kita cukup mengeluh itu jangan. Bagi teman-teman yang di luar sana itu yang saya lihat itu banyak kekurangan makanan. Itu kalau libur itu beli makanan guys, roti atau apa kayak gitu ya kurang. Walaupun harus mengeluarkan uang pribadi itu nggak masalah guys, demi kesehatan kita guys. Kalau kita mengandalkan majikan, kita itu nggak makan, guys. Makan pun cukupnya. Ibaratnya majikan saya pun begitu. Kalau majikan saya masak mengandalkan, nih buat kamu yang nggak mungkin makanan seperti ini, guys. Tapi lamun, buat anak kerja 10 tahun mesti majikan masaknya gini. Ya. Sampai di sini dulu ya, guys ya. Terima kasih, jangan lupa dukung channel saya guys ya. Oke, bye.